Terus kemudian saya penasaran banget nih. Tapi sebelumnya mohon maaf ya. Kak Sofia sudah punya pacar atau sudah punya pasangan atau sudah gimana? Yuk, Kak Sofia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Yeah. I'll take your phone number actually for another job. Why not? Yeah. As in. Saya tinggal di Nusa Dua. Oh ya? Ya, yeah, Nusa Dua. Sudah lama ya. Mm-hmm. Yeah, Nusa Dua, it's popular now. Yeah. Lebih banyak orang di Nusa Dua sekarang ya. Mm-hmm. Yeah. Lebih banyak turis di sana. Ya, yeah, sudah lumayan banyak. Iya. Yeah. Jadi dulu sekolah di Sanur ya? Iya, yeah, sekolah. Wow. Di nama BIS di Sanur. Yeah. Jadi saya lagi bersama Kak Sofia. dari Inggris. Dari Inggris, saya sudah yeah. Bali. Saya mau tinggal sini mm-hmm. lebih lama. Wow. Saya tinggal di Kalimantan. Oh, tinggal di Kalimantan? Iya, sekarang, sekarang. Ini? Sekarang. So, Kalimantan, Bali. Wow, yeah. Saya pingin banget di Kalimantan. Ya, Kalimantan kan masih apa? Masih yeah. Asri ya. It's nice, yeah, yeah. Yeah, of course, it's the new Jakarta, isn't it, in the future. Yeah. Maybe. Wow, saya nggak nyangka sih ternyata Kak Sofia bisa berbahasa Indonesia dengan lancar banget. Jadi saya bisa ajak ngobrol deh. Berarti sekarang ini Kak Sofia sedang liburan di Bali atau gimana Kak? Saya. Mm-hmm. Oh, sorry, one more time. Sedang liburan sekarang ini. Liburan apa? Liburan, it's sorry, holiday. Mau belajar lebih banyak. Oh iya, 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 liburan ya. Mm-hmm. Ya, sekarang liburan sini. Berapa lama? But di Kalimantan, work. Oh, iya. Okay, okay. So, cuman saya dari Jakarta, ada project di sana. Oh. So, saya ada project, design, beach club hotel. Oh, di Kalimantan? But enggak buka sekarang. Nanti. Yeah. Keren. Terus, saya sih di Kalimantan. Di Kalimantan sudah berapa lama? Only 5 bulan actually. Oh, 5 bulan. Yeah, oh, 5 bulan. Iya. Yeah. Terus sekarang liburan di Bali berapa lama? Di Bali so Kalimantan Bali like this. Yeah, same. Maybe 7 bulan like this Kalimantan Bali. Oh wow. But actually, seru ya. Saya enggak sini 10 tahun. Mm-hmm. Before that. Okay. Yeah, so sekolah di sini and then lama di England. Yeah. Terus kembali ke Inggrisnya satu tahun sekali. Back to England. I will actually saya tinggal sini. Oh, okay, now. Okay, yeah. Yeah. Yeah, saya tinggal di Indonesia. Keluarga di mana? Keluarga sekarang di England, Inggris. Oh. Yeah. Actually, bapa ibu saya tinggal di Indonesia 30 tahun. Oh, 30. Yeah, wow. 30 tahun yang lalu. Yeah, suka sini. If you miss your parent, you back to Inggris. Inggris. Yeah. Yeah, maybe in 1 year. Oh yeah, or maybe yeah, yeah. Mm-hmm. We'll see. Yeah. But I like it here for now. Yeah. Suka Bali? Yeah, suka. Suka Nusa Dua? Suka juga. Nice. Nusa Dua. Actually, papa saya ada project di Nusa Dua. Maybe 20 tahun lalu. The golf course di sana. Oh, besar di sana. Papa saya build this one. Okay. Berarti sekarang bapaknya Kak Sofia di Inggris. Inggris. Okay, okay. Berarti Kak Sofia sendirian di Bali. Sorry, satu lagi, one more time. Kak Sofia sendirian
di Bali? Sendirian atau di Bali? Maaf ya, saya mau balas. Sendirian is solo. Solo, oh. Yeah. In Bali. Actually, only or teman di sini sekarang. Teman dari Jakarta. Oh, teman dari Jakarta. Yeah. Okay. Yeah, yeah. And also my boss. Teman ada project also dari Jakarta. Oh. Yeah. Habis ke Bali, kemudian ke Kalimantan lagi. Iya. Maybe 5 hari lagi. 5 hari lagi. And then saya di Kalimantan. And then maybe 2 minggu, and then saya di Bali. I hope. Yeah. Wah, beruntung banget saya bisa ngobrol banyak sama kalau orang Indonesia tuh bilang orang bilang turis itu bule. Oh iya. Yeah. Saya beruntung banget sih bisa ngobrol banyak sama bule gitu. Iya. Biasanya soalnya kan saya bahasa Inggrisnya belum begitu lancar. Iya. Yeah. Jadi kalau ngobrol pakai bahasa Inggris itu cuman kayak sebentar. Nggak bisa lama. Kamu belajar bahasa Inggris. Ya. Saya still belajar also bahasa Indonesia. Mau belajar lebih banyak. Yeah, ATM. Oke, teman-teman. Wah. Akhirnya saya ketemu bule yang lancar banget bahasa Indonesianya. Namanya Kak Sofia. Luar biasa sih, teman-teman. Dan sekarang Kak Sofianya lagi mampir ke ATM dulu. Nanti kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi sih tentang Kak Sofia. Berapa lama di Bali? 11 tahun. Oh ya. Yeah. Yeah. Jadi kalau ke Jakartanya itu 1 tahun sekali. Oke. Okay. Yeah. Mungkin seperti Kak Sofia ya. Kak Sofia mungkin 1 tahun sekali ke Inggris gitu ya. Enggak juga. Inggris. Yeah, I just came from England. I was maybe saya ada long holiday in England before that. Kalau saya 1 tahun sekalinya ke Jakarta. 1 tahun sekali itu 1 years. Yeah. Tahu ya? Yes. Oh yeah. Saya tinggal di Jakarta when saya anak kecil. But I've not spent much time in Jakarta. Terakhir Kak Sofia ke Inggris kapan? Last time go to England. Oh yeah. When was it? Maybe 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Yeah. Okay. 1 bulan di sana. Yeah. Terus kemudian. And you? Jakarta? Ke Jakarta. When? Yeah, 1 bulan lalu juga. Oh okay, yeah. Yeah. Waktu tanggal 24. Okay. Yeah, 24 April. Yeah. Nice. Keluarga di sana? Yeah, keluarga di sana. Yeah. Terus kemudian berarti di waktu di Bali pas SMP, junior school. Okay, yeah. Until high school or in Bali. Oh, in Bali, junior school. Oh, junior school. Anak kecil sini. High school, secondary school di England. Oh. And university? England. England. Yeah, and now I'm back to Indonesia. Yeah. Tapi orang tua asli dari Inggris semuanya.
Inggris ya. Oh, asli ya. Bapak ibu saya dari Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya lancar banget. Ya. Bapak ibu saya bisa bicara bagus sekali. Ya. Ya, saya mau belajar di depannya. Oke. Keren sih, keren banget. Terus kemudian saya penasaran banget nih. Tapi sebelumnya mohon maaf ya. Kak Sofia sudah punya pacar atau sudah punya pasangan atau sudah gimana? Pacar is boyfriend. Oh iya iya. Ya. Saya enggak ada suami, saya ada cowok di England. Sekarang. Ya sudah punya pacar ya. Iya. Kembar saya tahun ini ada suami. Wow, wow. Iya iya iya. Yay. Yeah, and also my other sister also married last year. Yeah. In Bali or di England? Oh, di England. Yeah. Kalau boleh tahu, Kak Sofia umurnya berapa? 30. Oh, berarti hampir sama. Ya, yeah, sama-sama, yeah. Nice. It's a good age. 30. 30, berarti kan? Ya, yeah, big one. Satu angkatan. Ya, yeah, cuman saya ada suami dari Bali last month, satu bulan lalu. Cantik ceremony ya. Oh. Wedding in Bali is very beautiful. Yeah, yeah, yeah. Beautiful ceremony. Sorry. Puri Dewa. Yeah. Oh yeah, nice. Yeah, yeah. Hotel Bali. So you work in Seminyak? No, I work in Tanah Lot in university. Oh yeah? Yeah, and if we can, I'm a Grab. Yeah. Oh, here. Nice. Yeah, Semibagus, I think. Terus, last question. Kak Sofia, suka makanan apa di Indonesia? Oh, iya, pertama. Saya suka makan Indonesia, saya pertama makan. Saya suka masak. Wow, masak apa? Makan Indonesia. Masak makanan Indonesia. Oh, ayam kecap manis. Ayam kecap manis. Ikan bakar. Wow. What? Ikan bakar. Ikan bakar. And beef and bean. Wow, yeah. Keren banget. Suka masak? Suka bikin nasi goreng. Nice. Yeah. Suka nasi goreng? Enak. Yeah, suka. Wow. Always. Okay, terima kasih banyak Kak Sofia. Terima kasih. Yeah, terima kasih. Nice to meet you, Kak Sofia. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Yeah. I'll take your phone number actually for another job. Why not? Yeah. As in. Yep. Nice. Thank Can you. Can I call? Oh yeah. Oh, but number English. Maybe it works. I cannot call, but add a WhatsApp. Yeah. WhatsApp. Oh, your WhatsApp. Only I think. So. Yeah, like that. Perfect. Yep. Thank you. You're welcome, Sophia. Thank you.